Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Baru-baru ini, kemunculan penyanyi tersohor Datuk Sri Siti Nurhaliza di pentas Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-35 meraih perhatian ramai selepas pertama kali mempersembahkan lagu romansa Kita dari album terbarunya. Susulan itu, peminat-peminat beliau mula memberi komen isu lontaran vokal Siti Nurhaliza yang dijangkakan telah pulih sepenuhnya. Pengurusnya yaitu Rozi Abdul Razak tampil menjawab soalan netizen berhubung vokal Siti Nurhaliza menerusi sebuah video di platform TikTok. Jelasnya, vokal pelantun lagu popular Bukan Cinta Biasa itu akan mengambil masa yang lama untuk pulih seperti sedia kala. Tak ambil masa, suara beliau tak boleh sihat 100%. Sebenarnya situasi seperti ini bukan Datuk Siti saja yang alami, ramai lagi artis dan artis tanah air alami benda yang sama. Tak akan makan setahun untuk baik, dia ada masalah tapi tak perlu diceritakan kepada umum. Alhamdulillah beliau masih menyanyi cuma dalam kondisi semampu beliau, kita tak ada memaksa apa-apa. Bagi saya mudah saja, seseorang itu akan buat apa saja kerja dia atas kapasiti kemampuan dia. Jadi kita buat apa yang termampu, tak ada paksaan nak berkawan, tuturnya. Tambahnya lagi, Rozi mendengar arahan doktor untuk menjaga jadwal rutin harian beliau agar tidak terlalu sibuk dan ada masa untuk berehat. Kondisi Datu sekarang saya memang fikirkan untuk dia sihat, jaga kesihatan dia dan ada waktu untuk dia rehat. Jadi kita mengawal jadwal kerjanya supaya keadaan semakin hari semakin baik. Tetapi untuk baik sepenuhnya dalam waktu terdekat, itu dokter kata tidak, akan mengambil masa yang agak lama, katanya lagi.